Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel Nengkuat Paser Isek Kabar Taka. Apa kabarnya? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat, amin. Nah, saat ini tepat tanggal 6 Oktober ya, tahun 2024, di IKN ada kegiatan Nusantara Fun Run ya, yang nanti dilaksanakan sekitar jam 6. Dan jarak tempuh kegiatannya itu atau rutenya itu sekitar 5 kilo. Coba nanti kita lihat ya teman-teman, kondisi dan suasana di lokasi ini. Nah, ini tepat di dekat Istana Presiden ya. Nah, dan juga ada beberapa gedung Kemenko yang bisa kita lihat di sekitar lokasi. Jangan lupa ya teman-teman, disimak terus. Mudah-mudahan nanti bisa sebagai tambahan informasi bagi kita semua. Nah teman-teman, nanti kan startnya di bagian depan ya, atau di dekat Istana Presiden. Nah, kita sementara jalan-jalan dulu ya, sambil menikmati suasana subuh ya di lokasi ini. Nah, jadi kalau malam atau subuh seperti saat ini, ternyata kondisi di sini juga sangat bagus ya teman-teman. Ditambah dengan cahaya-cahaya lampu taman ya. Sebagian memang ada lampu proyek, namun sebagian juga bisa kita lihat lampu-lampu taman ya. Baik itu seperti taman yang di sebelah kiri kita, bisa kita lihat secara langsung. Nah, ini juga banyak ya para peserta yang sudah mulai berdatangan ya. Peserta berdatangan menuju ke KIPP IKN. Jangan lupa nanti ya teman-teman, kita lihat kondisi dan suasana kegiatan Nusantara Fun Run ya. Dan ini merupakan kegiatan perdana yang dilaksanakan di KIPP IKN. Nah, di depan itu adalah burung Garuda ya. Coba kita zoom. Mantap ya teman-teman. Nah, kita coba lewat taman yang sebelah kiri ya, atau area pejalan kaki yang sebelah kiri ini ya. Nah, ini. Nah, jadi di sini area pejalan kaki ini juga cukup lebar ya teman-teman. Dan di dekat-dekat pepohonan ini kita bisa menemukan lampu-lampu ya yang mengarah ke pohon seperti ini ya. Nah, ini banyak ya teman-teman, peserta mulai berdatangan ya. Kita lanjut terus sampai ke bagian depan ya. Kalau video siang sudah pernah ya teman-teman, tapi nanti kita coba lagi membuat video-video lain terkait perkembangan Ibu Kota Nusantara ya. Saat ini kita coba lihat kegiatan Nusantara Fun Run dulu ya. Nah, jadi pesertanya pada hari ini yaitu diantaranya seperti Paspampres, kemudian anggota TNI ya, kemudian anggota Polri juga ya, dan para komunitas pelari ya. Kita lihat nanti keseruannya ya teman-teman, jangan lupa disimak terus video yang kami berikan. Nah, hari ini tepat tanggal 6 Oktober ya, tahun 2024. Nah, itu istananya atau burung Garudanya sudah semakin kelihatan dengan jelas ya.
Ternyata di IKL ini juga sangat asik ya teman-teman, terutama untuk berjalan kaki ya, untuk kita menikmati suasana di IKN dengan berjalan kaki ya, karena memang area-area pejalan kaki ini telah dipersiapkan juga ya. Nah, dari sini sudah semakin jelas ya teman-teman, kelihatan istana negara ya, atau burung Garudanya ya, atau istana Garuda. Nah, mantap ya teman-teman, luar biasa ya, sangat terlihat indah di malam hari. Kita lanjut ya sampai bagian depan. Nah, saat ini kita lihat lagi ya teman-teman, rombongan peserta Nusantara Fun Run ya, yang saat ini terus berdatangan menuju ke KIPP IKN atau Ibu Kota Nusantara. Nah, ini ada beberapa bus ya, lumayan banyak. Jadi untuk pesertanya pada hari ini memang lumayan ramai ya teman-teman. Nanti kita lihat juga ya suasana di bagian dalam. Sampai belakang ini ya, bus-bus terus berdatangan ya ke KIPP IKN TNI Angkatan Laut. Terus sampai belakang nih teman-teman, panjang sekali rombongan para peserta ya. Nah, saat ini kita sudah di bagian dalam ya teman-teman, dan para peserta sudah mulai masuk ya, berdatangan ke jalur atau lokasi Nusantara TNI Fun Run ya. Nah, di depan kita adalah Istana Presiden, dan di situ kita bisa lihat juga di bagian atas adalah burung Garuda ya, yang ada di Istana Garuda. Nah, sebelum kita masuk, kita terlebih dahulu tadi dicek dulu ya teman-teman, di sini lakukan pemeriksaan seluruh peserta ya sebelum masuk ke lokasi Nusantara TNI Fun Run ya. Jangan lupa disimak terus ya teman-teman video yang kami berikan. Nah, ini teman-teman, di bagian dalam sudah semakin ramai ya para peserta yang memasuki lokasi Nusantara TNI Fun Run ya. Nanti kita ke bagian dalam ya, ke bagian dalam sana.